Yo, teman-teman semua, balik lagi di KPN Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, malam ini kita review lagi gitu kan. Kemarin Kak Yanyan, sekarang itu gue mau review dari Kak Linda Rebecca Channel nih teman-teman. Kak Linda Rebecca Channel itu kemarin gue nggak ini ya, gue lupa untuk apa sih gue catat ya, karena memang kan kemarin banyak tuh yang gue catat dan memang gue yakin banget banyak banget yang gue lupa gitu kan untuk gue catat nama-nama yang akan gue review dan termasuk Kak Linda ini gue lupa gitu kan, kayak gitu. Makanya kemarin di video itu tuh gue bilang gitu kan buat teman-teman nih. Kalau ada yang belum gue sebutin atau yang mau di-review, gue bilang langsung di komentar aja, karena memang gue tahu banget pasti gue apa ya, pasti gue lupa gitu kan, karena banyak banget gitu kan yang dari temen-temen, apalagi dari BMI ya yang bekerja di luar, yang pasti gue lupa gitu kan. Dan di sini Kak Linda Rebecca ini sudah memiliki 1720 lebih banyak daripada Kak ini ya kemarin ya. Kak siapa? Kak Yanyan ya. Karena memang beliau itu memang lebih lama di YouTube gitu kan, dari channelnya ini tentangnya dari bergabung 23 November 2021. Kalau Kak Yanyan kemarin kan masih baru tuh tahun 2002 kemarin Desember. Kalau ini dari 2021 nih, dari tahun kemarinnya lagi gitu kan, di November 2021 gitu kan. Tentunya karena memang sudah lama dan aktif upload video, videonya pun udah 254 video kayak gitu. Terus dari kalau teman-teman lihat di sini, memang sangat aktif juga untuk upload videonya gitu kan, untuk kalender ini itu aktif untuk upload video ya beberapa hari sekali gitu. Pokoknya tuh dalam seminggu itu nggak mungkin nggak upload, pasti upload terus gitu kan, baik itu short baik itu video panjang kayak gitu. Cuman menurut gue di sini ada kekurangannya. Kurangannya apa bang? Untuk Kalinda ini apa ya, untuk kan ada video masaknya gitu kan. Menurut gue ya seperti gue bilang, seperti teman-teman lainnya, untuk channel yang memiliki apa ya durasi yang terlalu panjang itu menurut gue nggak bagus gitu. Kenapa gitu bang? Karena walaupun teman-teman youtuber pemula full durasi, tapi kalau dikasih kayak misalkan Kalinda ini ada 19 menit, 17 menit gitu kan, 21 menit gitu kan, 18 menit, 20 menit, itu memberatkan untuk youtuber pemula lainnya gitu. Walaupun memang kita sudah dikonsep, maksudnya tuh sudah diberitahu juga kan sama ya youtuber tutorial lainnya, bahwasanya apa ya, kalau misalkan lebih dari 8 menit atau 9 menit ya tetap aja kita nontonnya cukup perlu 8-9 menit kayak gitu. Itu udah full durasi hitungannya kayak gitu. Jatuhnya seperti apa jeleknya? Jeleknya adalah kemungkinan tuh misalkan ini kan ke Linda ini penontonnya memang menurut gue kan banyak ya, sama seperti kayak Kak Lulu. Dikala semakin banyaknya penonton yang menonton dan semakin dari Kak Linda ini durasinya terlalu panjang, karena ya itu kalau gue bilang kalau misalkan kayak masak atau kayak gimana gitu kan, terus nggak di-cut-cut gitu kan, itu bakal makan durasi gitu kan. Sedangkan memang teknik dalam kayak food blogger itu yang masak ataupun makan gitu kan, itu harus di cut ya, harus di cut-cut, jadi jangan terlalu lama gitu. Jadi kalau udah di cut-cut videonya otomatis akan terkikis ya, meskipun yang jadinya 19 menit atau 20 menit bisa jadi 8, 9, 10 menit, harusnya seperti itu, bikin durasi yang nyaman buat penonton. Dan selain buat penonton nyaman itu ya itu untuk kebaikan dari channel Kak Linda juga. Kebaikannya gimana bang? Minimal kalau misalkan teman-teman udah terlalu banyak nih yang nonton, pasti kan itu durasinya berkurang, durasinya misalkan 3, 4, 5 menit gitu kan. Tapi kalau misalkan durasinya Kak Linda itu belasan menit, itu malah
ngancurin apa ya retensi dari Kalinda gitu, ngancurin dari rekomendasi video Kalinda. Sedangkan kalau misalkan ditonton 5 menit tapi video Kalinda 8 sampai 10 menit itu masih aman, karena misalkan masih ditonton setengahnya kayak gitu, setengah durasinya. Nggak nonton misalkan ya kalau diantara kayak 3-4 menit terus dibandingin dengan 19 menit yang udah dibuat, itu sistem rekomendasinya akan jelek gitu. Itu menurut gua ya, ini diterima atau enggak ya, itu yang kenyataannya kayak gitu menurut gua ya. Semoga kayak kemarin, kayak misalkan Kak Lulu, misal gua udah bilang kayak gitu, beliau itu sangat menyadari gitu kan kalau durasi beliau itu kepanjangan gitu, dan itu sangat memberatkan untuk para YouTuber pemula untuk nonton kayak gitu. Dan biasanya kayak Kak Udi Cara juga, Kang Udi juga kan udah bikin konten juga sebenarnya, itu udah sindiran yang bagus ya. Dan memang jujur beliau, kalau misalkan Kang Udi melihat durasi yang terlalu panjang itu, memang sebenarnya kan udah males duluan ya, dan mungkin bisa ditonton full durasi bisa enggak kayak gitu. Itu kan jadinya mengenai waktu kita ya, waktu penonton itu beliau punya berapa waktu luang sih untuk menonton gitu kan, apa punya waktu luang untuk nonton full durasi atau enggak kayak gitu kan. Sedangkan mungkin beliau juga harus mengunjungi pemula lainnya, itu sih sebenarnya yang harus dipikirin gitu kan. Jadi berpikirnya itu, oh nih kalau menurut gue ya, kalau mau diperbaikin, misalkan kita berpikir, oh iya kan, misalkan orang nonton video kita nggak video kita doang, mungkin ada pemula lainnya yang harus ditonton. Itu kalau kita memikirkan YouTuber pemula lainnya ya. Terus oh iya ya, rekomendasi gue ntar bakal hancur nih kalau misalkan ditontonnya cuma 2-3 menit sedangkan video gue kepanjangan. Itu kalau misalkan kita berpikir untuk maju, kalau itu menurut gue ya kayak gitu Kak Linda. Untuk Kak Linda komunitasnya sendiri juga bagus menurut gue, sangat teramat aktif gitu kan, terutama nih kayak resep Mama Gia ini kalau nggak salah YouTuber besar ya. Resep Mama Gia semua ya. Apa ini, oh video YouTuber pemula lainnya juga tuh. Jadi ini ada beberapa yang, oh ini sudah baru aktif sekarang nih kayaknya ya, 2 minggu. Terus 2 minggu ini 1 hari, oh ini baru aktif lagi ya. Berarti baru-baru ini udah mulai aktif lagi ya. Dan menurut gua memang bagus aktif terus sih untuk di channel masak ya, terutama di channel masak itu ada banyak ya, dari Kak Lulu masak, dari Kak ya apa lagi ya, Kak Kiki Fatma itu masak banyak ya, dari Mama Lela juga masak. Jadi untuk BMI Hong Kong, Taiwan atau teman-teman lainnya itu menurut gua patut didukung sih untuk Kak Linda gitu kan. Jadi makin banyak silaturahmi makin bagus gitu untuk di komunitasnya. Jadi itu menurut gua, jadi memang banyak-banyak masukan yang gua nggak banyak sih ya, dikit doang, tapi menurut gua ya kalau diterima bagus, kalau nggak diterima juga nggak apa-apa, itu kan namanya review ya jadinya. Kalau menurut gua tuh, dari kalau misalkan masalah konten tuh menurut gua udah bagus banget, kayak editing segala macam dari Kak Linda gitu kan. Cuman masalah kurang cutnya aja. Jadi untuk mempersingkat durasi yang harusnya tidak terlalu panjang bisa di ibarat kata bisa diringkas kayak gitu, namun video tetap menarik kayak gitu. Itu aja sih review singkat dari gua untuk Kak Lindas ya, semoga didengerin, alhamdulillah gitu kan ya. Gua kalau misalkan memang review sesuai apa yang gua lihat, maksudnya yang gua perhatiin ya, jadi makanya gua bilang gue butuh waktu gitu buat review gitu. Tentunya gue harus orang-orang yang gue udah kenal gitu kan. Kalau misalnya gue belum tahu, gimana gue mau review gitu kan. Beneran like, comment, and subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan ikutin terus supaya channel Linda berkembang.
berkembang, dan juga ikuti langkah step by step-nya dan ditonton sampai durasi full ya bunda-bunda. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak, dan terus ikutin terus pokoknya ya terus video selanjutnya ya. Semoga teman-teman bisa aktif channel gua, dan gua bisa pantau channel teman-teman tuh seperti apa gitu. Tentunya gua akan terus pantau secara diam-diam gitu kan. Oke, segitu ya video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang belum subscribe Kak Linda, langsung aja subscribe, karena memang masakan-masakannya memang selalu bikin ngiler gitu ya, bagus. Sama kayak Kak Lulu nih. Bahaya gitu kan untuk channelnya yang bikin orang-orang lapar lah gitu, kayak mungkin dari thumbnailnya gitu-gitu kan, kayak gitu. Oke, segitu video dari gua, see you next video teman-teman.